Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Putri 25. Di video kali ini aku mau membuat olahan pisang yang sangat simpel dan enak ya teman-teman. Bahan-bahannya, aku menggunakan 5 biji pisang raja, terus 3 sendok tepung beras, 4 setengah sendok garam, terus 4 sendok tepung terigu ya teman-teman. Lalu aku mau menghalusin ini teman-teman, menghalusin pisangnya ya. Kalau mau cepat boleh pakai blender teman-teman, aku pakai manual aja ya. Kita halusin sampai agak halus. Nih teman-teman, pisangnya udah halus. Lalu aku mau campur tepung beras, tepung terigu, dan setengah sendok teh garamnya ya. Campur jadi satu. Diaduk-aduk biar tercampur merata sama pisang tadi ya teman-teman. Aduk terus biar ini apa pisangnya tercampur merata sama tepungnya. Nih teman-teman, aku udah kelar nyampurnya, minyaknya juga udah panas, lalu aku mau goreng ya. Kita goreng, kita tunggu sampai bawahnya agak kering ya teman-teman. Ini aku mau coba balik, mau tengokin bawahnya udah kering apa belum. Ternyata belum teman-teman. Lalu aku mau coba balik lagi. Oh iya, ternyata udah mulai kering bawahnya. Lalu didiemin lagi sampai bawahnya kering lagi ya teman-teman. Setelah itu aku mau angkat
Lalu ditiriskan biar minyaknya tiris ya. Lalu masukin sampai adonan pisangnya habis ya teman-teman. Ulangin terus sampai ini adonannya habis. Setelah itu ditengokin lagi, dibalik. Nih teman-teman udah mateng, lalu aku mau angkat ya. Angkat terus ditiriskan biar minyaknya tiris teman-teman. Ini dia hasil dari olahan pisangnya. Bikinnya sangat mudah dan simple. Selamat mencoba. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya, biar channel Putri 25 semakin maju dan berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.